lucu di sini saya dulu pernah makan di angkringan, tapi ternyata di sini dulu belum ada rumah dan katanya di sini tidak ada yang berani malam-malam itu orang keluar dari sini. Saya dengan teman karena kebetulan baru main, terus kemudian malam-malam ya biasa di Jogja itu pingin makan di angkringan. Di situ ada satu-satunya angkringan. Tidak ada pengunjung selain kita berdua. Dan saya pesan kopi, makan pisang goreng waktu itu. Dan ini Candi Lumbung. Dan besoknya saya cerita ke teman waktu di kos itu, ternyata di situ tuh tidak ada yang namanya angkringan. Saya benar-benar penasaran, saya pulang. Halo sedulur, masih bersama Potret Banyumas, explore jalan-jalan ke wilayah timur. Kali ini sedulur-sedulur saya ajak ke Klaten bersama dengan Bu Kuning, ya, seorang pemandu wisata di sebuah candi apa nih Bu? Candi Plaosan ya Bu. Ya. Ini sebenarnya candi niki ngapa sih Bu? Bisa diceritakan Bu ya sejarahnya biar sedulur-sedulur semuanya ini mengetahui. Iya, ini sebelumnya mari kita kenal budaya Jawa kita dan kita mengetahui kalau di daerah kita itu banyak seribu candi. Seribu candi. Iya. Okay. Salah satunya adalah Candi Plaosan. Candi Plaosan ini berdiri abad 9 dan dibangun oleh Rakai Pikatan dan dipersembahkan oleh kepada istrinya Pramuda Wardani. Nah, terus di candi ini ada dua candi kembar, kanan kiri ya. Kanan dan kiri. Kalau yang kiri itu untuk yang perempuan, yang di sana untuk yang laki. Itu yang laki. Iya. Ya. Terus di dalam candi itu ada tiga patung. Patung. Iya. Ada Awalokiteswara dan ada juga Wiskambin dan Samanta Badra. Ya. Nah, pada dinding candi yang sebelah selatan ini ada pohon suci, namanya pohon Kalpataru. Kalpataru. Iya, yang dulunya digunakan oleh Siddhartha Gautama untuk bertapa di situ. Setelah dia bertapa itu kayak mendapatkan wangsit, ya, ya, wangsit untuk dia itu mengikuti agama Buddha. Gitu. Jadi candi ini merupakan perpaduan antara Hindu dan Buddha. Hindu Buddha. Iya. Jadi katanya ini hadiah lah ya, ya dari hadiah Raja Rakai Pikatan waktu itu untuk istrinya tercinta Pramuda Wardani. Nah ya, fungsinya sendiri ini apa? Fungsinya candi ini untuk sembahyang juga. Sembahyang. Untuk agama Buddha. Okay. Iya. Oh. Ya. Terus di sekitar candi ini ada 116 itu apa perwara kecil. Yang perwara kecil itu stupanya menunjukkan kalau itu agama Hindu. Terus ada 72 stupa. Okay. Ya, stupa itu yang menunjukkan antara apa itu untuk ciri khas agama Buddha. Yang Buddha sama yang Hindu itu. Iya, jadi ini perpaduan antara Hindu dan Buddha, walaupun mereka itu berbeda keyakinan, beda, tapi bisa bersatu. Masih bisa bersatu, harmonis, ya, rukun bersama, ya. Iya. Ya. Jadi itu sedulur tentang sedikit tentang Plaosan ini. Jadi ini yang belum banyak terekspos oleh para wisatawan, mungkin juga para sedulur-sedulur semuanya. Plaosan ini juga salah satu andalan dari wisata di Klaten ini nih Bu ya. Iya. Yang masih sedang dalam tahap mungkin terus perbaikan terus nih Bu ya. Ini masih ya ada perbaikan lagi di sekitar sana. Masih sekitar berapa kilo Bu kalau dari Prambanan sendiri? Kalau dari Prambanan ke Candi Plaosan itu kira-kira 4 kilo. 4 kilo dekat ya, ya kan? Dekat. Terus dari sana ke sininya ada transportasi juga yang disediakan mungkin? Ada atau dari Candi Prambanan bisa itu transportasi di sini juga. Ya. Ya, ya. Terus di sini kita bisa melihat itu di sana itu Merapi. Merapi. Iya, ya, kita bisa melihat Merapi dengan jelas. Iya, iya, iya. Ya. Selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat, tetap semangat. Semoga harapan segera menjadi kenyataan dan berkah tentunya. Demikianlah obrolan kita hari ini dengan Bu Ning, seorang pemandu wisata di Klaten sini, di Plaosan, gitu ya? Plaosan, Klaten, Jawa Tengah. Yeah.
Okay, good evening. My name is Ming. I'm the tour guide here in Prambanan. So I'm the village tour guide here. So I would like to introduce to you about the Plaosan Temple. The Plaosan Temple is the mix between Hindu and Buddhist temple. So this temple it was built 9th century, and then it was built by Rakai Pikatan and dedicated to his wife Pramodawardhani. So there are two temples, it's the same size and the same shape. That's why we call it a twin temple. So around this temple there are 116 parwara. Parwara that one is the Hindu signs for the Hindu, and then there was a 72 stupa that is for the Buddhist. Okay, so I would like to introduce to you so you can come to visit here, and then that is the very nice temple to visit. Okay, Putret Banyumas tetap santun dan berbudaya. Kirilan. Thank you.